Ah, masa sih nggak lulus? Masa sih nggak kompeten? Nama saya Nerviana. Saya Masiana. Nama saya Sumardianawati. Saya Jarminton. Pada dasarnya kita sangat dibantu sekali ya di bimbel Upskep. Setelah saya pahami, saya dengar-dengar YouTube yang dikirim ke para pembimbing, saya dengar setiap hari. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan kakak-kakak bimbel yang sudah mengajarkan saya. Akhirnya saya bisa memahami satu persatu. Berusaha nih pokoknya, ingin mengikutin, jangan sampai terlewatkan. Apa yang kita pelajari dari Upskep itu, 80% ada di dalam soal itu. Banyak banget pelajaran yang dapat kita ambil, terus kakak-kakaknya juga sangat ramah dan sangat bagus cara mengajarnya. Begitu saya ikut UKMI yang di bulan Mei ini tadi, begitu saya lihat soalnya tuh saya sudah bisa ngisinya, karena saya sudah paham. Diagnosanya satu-satu saya sudah paham, di mana kata kuncinya, di mana yang harus saya ambil mayor minornya, yang di mana saya sudah tahu, sudah paham saya. Kalau kita benar-benar mengikuti, benar-benar difokuskan, alhamdulillah Upskep itu benar-benar membantu. Intinya kalau kita bimbel sering apa ya mengikutin terus, kemudian sering latihan soal, soal itu belum sampai habis kita baca sudah ngeh kita. Oh, ini dia sih jawabannya. Langsung, kemudian efisien waktunya juga. Alhamdulillah, berkat Upskep. Akhirnya kan alhasil saya kompeten, alhamdulillah. Saya bisa kompeten pada UKOM periode pertama ini. Pokoknya sip lah, jempol. Pokoknya wajib banget buat kalian untuk gabung dan ikut di bimbel ini.